Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Pagi ini saya bersama dengan keluarga dan cucu saya Natwa Felix Sugiono dan istri Magdalena Winardi, kemudian cucu saya yang pertama Daniel Uki Christian dan cucu saya yang kedua Jilio Krisna Kalani serta cucu saya yang ketiga Lana Queen Christian. Terima kasih. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, Om Tante, Kakak, dan nanti semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang firmannya akan disampaikan oleh Pendeta Utama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kami semua yang masih diberi kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadikan kami mengerti akan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Tema pada hari ini yaitu Roh Kudus sumber kekuatan. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal 8 ayat 11 yang demikian bunyinya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meningkatnya kondisi perekonomian nasional ikut mendorong tumbuhnya industri bahan bangunan di tanah air. Indonesia saat ini bahkan tercatat sebagai salah satu produsen keramik terbesar dunia setelah Cina, Italia, dan Spanyol, Turki, serta Brasil. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian yang tahun 2013 dijabat oleh Bapak Panggah Susanto mengatakan bahwa indikator pertumbuhan industri bahan bangunan Indonesia dapat terlihat dari bermunculannya toko bahan bangunan modern dengan konsep swalayan. Coba hitung berapa jumlah toko bahan bangunan berkonsep swalayan di kota saudara. Di kota-kota besar, toko bahan bangunan berkonsep swalayan dapat dengan mudah dijumpai. Penulis renungan ini pernah membaca sebuah cerita jenaka mengenai seorang laki-laki yang keluar dari toko swalayan bahan bangunan. Dengan senyum menghiasi wajah, ia membawa gergaji mesin terbaru di tangannya. Ia diberitahu bahwa gergaji itu dapat digunakan untuk menebang 5 pohon jati besar dalam waktu 1 jam saja. Namun 24 jam kemudian senyumnya hilang. Ia frustasi dan kembali ke toko bahan bangunan dengan keluhan bahwa gergaji yang dibelinya itu tidak dapat menebang 5 pohon dalam 1 jam. Saya menghabiskan waktu seharian untuk menebang 5 pohon, katanya. Pegawai toko bingung mendengar keluhan itu. Jadi ia keluar sambil membawa gergaji itu, menarik kabelnya, dan menghidupkan benda bergigi baja itu. Raungan mesin yang memekakkan telinga membuat si pembeli tadi terhuyung-huyung menjauh. "Suara apa itu?" tanyanya dengan nada terkejut. Ternyata ia belum pernah menghidupkan mesinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah aneh jika seseorang berusaha menebang pohon dengan gergaji mesin tanpa menghidupkannya terlebih dahulu. Demikian pula betapa bodohnya bila sebagai orang Kristiani kita berusaha hidup dengan kekuatan sendiri. Kita akan frustasi dan merasa lelah secara spiritual ketika mencoba menyusun segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan jadwal kita sendiri. Akibatnya, kita gagal menimba kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 9-11. Padahal kehadiran Roh Kudus dapat menjadi nyata dan penuh kuasa jika kita menyandarkan diri kepadanya. Roh Kudus sumber kekuatan untuk pertumbuhan kerohanian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami.
Namun sayangnya kami harus jujur akui, kami bertindak, kami berperilaku, kami menggunakan segala cara menurut hikmat manusia kami yang terbatas. Kami tidak mendasarkan dan menaklukkannya kepada kuasa Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami hari ini untuk menapaki hari baru ini, untuk boleh menikmati akhir pekan ini bersama dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami hidup kami, Roh Kudus yang menguasai kami sepenuhnya, sehingga hari-hari kehidupan kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan kemenangan. Bukan karena kekuatan kami, bukan gagah hebatnya kami, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang diam dan berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.